Salam, saya akan berkongsi mengenai kemerbahayaan pandemik COVID-19 kepada tahap kesihatan mental kita. Seperti mana yang kita sebut sebelum ini, COVID-19 ini adalah satu benda yang berbahaya, tetapi ketakutan dan kebimbangan yang kita bina dalam pemikiran kita satu sekali lebih berbahaya daripada virus COVID-19 itu sendiri. Kerana itu pada hari ini, sebagai kaunselor, psikologis, saya mula berhadapan dengan ramai klien, pelajar dan individu yang sihat mula menunjukkan simptom-simptom anxiety, iaitu ketakutan dan kebimbangan yang terlampau, PTSD, iaitu traumatik kepada trigger-trigger tertentu, fobia, takut berjumpa dengan orang ramai, keluar rumah dan sebagainya, berpunca daripada ketakutan kepada COVID-19 yang dibina oleh mereka sendiri dalam pemikiran mereka. Dan sebenarnya ini adalah sangat tidak sihat dalam perkembangan kesihatan mental kita untuk jangka masa yang panjang. Bagaimana perkara ini boleh berlaku ialah kerana sebahagian daripada masyarakat kita, mereka mengikuti perkembangan COVID-19 ini dengan sangat rapat setiap saat dan setiap hari, mengetahui bilangan-bilangan yang dijangkiti, jumlah kematian-kematian baru dan kluster-kluster baru yang wujud di sekeliling mereka, sehingga mereka rasa tidak selamat dalam situasi mereka sendiri. Dan ketakutan dan kebimbangan yang dibina ini menghasilkan satu lekatan negatif dalam pemikiran dan akhirnya menghasilkan distortion dan hormon-hormon kimia yang tak diperlukan, menyebabkan berbagai penyakit-penyakit mental yang saya sebut tadi. Puncanya adalah ketakutan dan kerisauan yang mendalam kepada pandemik yang dibina setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Dan setelah berbulan dan beratus-ratus hari selama ini, kita bina ketakutan itu dalam diri kita. Maka, mula hari ini, kita kena stop supaya kesihatan mental kita lebih baik dan lebih sihat. Okay, tipsnya adalah tiga perkara. Yang pertama ialah kita hanya perlu menyedari COVID-19 ini berbahaya. Jadi, kita hanya perlu menjaga diri kita dan orang kita yang tersayang. Jadi basuh tangan dengan sabun, basuh dengan sanitizer selalu, pakai mask apabila keluar ke tempat yang public dan jarakkan diri ataupun social distance dengan orang yang tidak kita kenali. That's it. Yang lain itu kita tidak perlu terlalu bimbang. Kita hanya perlu jaga kewaspadaan diri kita sendiri dan yakinlah pihak berkuasa, Kementerian Kesihatan dan agensi dan individu yang bertanggungjawab untuk menjaga permasalahan kesihatan ini menjalankan tugas mereka. Jadi dengan keyakinan itu, hati kita lebih tenang. Perkara yang kedua, apa yang perlu kita buat ialah kita kena menjauhi trigger-trigger. Jadi jauhkan daripada terlalu menonton semua-semua maklumat, berita, WhatsApp, jumlah-jumlah statistik kematian COVID-19 ini yang keterlaluan, yang boleh mencipta kebimbangan dan kebimbangan. I love myself adalah sangat penting. Dan yang ketiga ialah kita perlu teruskan kehidupan dengan normal, dengan sihat dan dengan gembira. Jadi kita perlu hidup seperti biasa dan melakukan perkara yang kita suka lakukan bersama keluarga dan orang yang kita tersayang tanpa ada banyak perasaan bimbang dan takut. Kerana satu hari nanti COVID-19 ini akan berakhir dengan sendirinya apabila sampai masanya. Waktu itu, pemikiran kita tidak perlu ada lekatan-lekatan negatif, ketakutan kepada COVID-19 yang boleh mengganggu keseluruhan kehidupan kita yang lain. Maka apabila pandemik ini berakhir, dalam pemikiran kita hanya wujud memori-memori indah bersama orang-orang yang tersayang, perkara-perkara yang kita lakukan dengan penuh kegembiraan
yang akan memberikan kita kesihatan jiwa yang lebih baik untuk menghadapi hari-hari mendatang. Semoga kita semua dipelihara. Salam sayang daripada saya, Prof. Mas Upsi, dan jumpa lagi.